Oke, akhirnya. Oke, teman-teman, info menarik dari seputar giveaway yang akan kami undi bulan depan. Nah, ini dia, ada 4 pilihan senapan angin. Nah, nanti kalian bisa pilih salah satu dengan syarat dan ketentuan yang udah kita tentuin, yaitu dengan syarat kalau udah lebih dari 500. Nah, lebih 500 ya, 500 lebih sampai 600 atau 700, kalian bisa berkesempatan mendapatkan bocap FX Ron atau gak Moser OD38. Mantap sekali. Kalau bisa sampai 1000 komen, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan Rinjani ataupun Sultan. Mantap sekali kan, kalau udah sampai 1000 kita kasih Sultan nanti giveaway-nya. Dengan syarat kalian komen tanpa spam ya. Kalau spam, kalau di spam satu orang tapi komennya banyak banget, nah itu tidak termasuk kita hitung. Pokoknya yang komen satu per satu seperti itu. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dulu seperti itu. Nah, itu syaratnya. Kalau 500 lebih komen, bisa 600 atau 700, bisa yang kita undi bocap FX Ron atau gak Moser OD38. Kalau bisa sampai 1000 atau 1000 ke bawah dikit, 800 atau 900, kita kasih Rinjani. Kalau bisa sampai 1000, Sultan yang kita undi seperti itu. Syaratnya itu tadi ya, jangan main spam, yang komen satu per satu seperti itu. Kalau kalian main spam, kita gak hitung spam kalian seperti itu. Oke, itulah info terbaru dari giveaway-nya. Barokatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CBA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CBA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit membahas lagi, yaitu senapan angin bocap Predator yang kita rekomendasikan kelas semi CNC, tapi larasnya udah yang laras yang bagus. Nah, ini dia senapannya, ada senapan angin Predator Yumaja. Mantap sekali. Nah, ini Predator Yumaja. Oke, kemarin udah kita review, tapi kita mau tes akurasi, tes terjun lapangan langsung seperti senapan-senapan lainnya. Nah, sebelum kita bahas tentang speknya lagi, nah ini kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap Predator Yumaja. Mantap sekali. Oke, kalian simak dulu ya video tes akurasi dari unit senapan angin bocap Predator Yumaja. Mantap sekali. Oke, lanjut kita tes akurasi dulu. Bye. Oke ya teman-teman, ini dia video tes akurasi dari unit senapan angin bocap Predator Yumaja yang udah pakai laras Yumaja. Nah, ini kurang lebih jaring 50 meter. Untuk peluru yang cocok pakai peluru Hercules. Mantap sekali. Oke, langsung saja ya, kita lihat tes akurasi dari unit senapan angin bocap Predator Yumaja. Mantap sekali. Oke, langsung saja kawan, kita lihat, disimak baik-baik ya video tes akurasinya. Oke, mantap. Oke, ini dengan joki kita andalan biasanya, kemarin kan saya sendiri. Nah, saya kurang pro. Nah, sekarang kita bersama orang yang sudah pro. Oke.
itu udah kering ya. Mantap sekali, kena. Oke. Pasti ada jalan keluar. Nyerempet tuh, Bud. Oke, nyerempet dikit ya. Oke. Mantap sekali. Oke, kena teman-teman. Oke. Titiknya udah keluar, udah ketemu di mana? Nah, asik, mantap sekali. Kena teman-teman. Oke. Yang ketiga kali ya tadi ya. Nah, ini yang keempat kali. Oke, cari yang hijau itu udah kering semua. Oke, kena lagi, mantap banget. Ini dia unit senapan angin bocah Predator Yumaja. Mantap. Oke. Cari yang agak kecil. Nah, itu bekas kita tembak kemarin-kemarin sampai pada kering. Oke, mantap sekali. Tambahin satu kali lagi. Satu kali lagi. Nah, biasa cari yang kecil. Nah, itu di bawah itu ada kecil. Tapi agak sulit itu, soalnya bergandengan. Iki ya, Bud. Oke. Itu gak, sampai gak kelihatan itu. Oke, dicoba aja. Berani atau tidaknya, kita tidak tahu itu sebesar jari telunjuk saya itu. Apakah tetap kena? Oh no. Sulit, teman-teman. Oke. Jangan dicoba-coba kalau hal begitu. Nah, tapi kita tidak. Nah, cari yang oke. Ah, tidak kena. Terlalu kecil dan jaraknya pun lumayan jauh ini. Nah, oke, itu juga kecil. Apakah tetap kena? Oke, kena teman-teman. Mantap. Oke, mau dicoba lagi? Oke, agak bobo. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Biar tambah mantap. Oke, kena. Oke. Yang cilik. Coba kena. Yang kecil. Kita yang kecil ya, nembaknya ya. Mantap. Masih penasaran dengan yang kecil itu. Oke. Oke, sulit teman-teman. Oke, tapi ini masih penasaran dia. Jadi mau dicoba sampai kena. Kita lihat aja. Ini gak salah dok kene, Bud. Oke. Oke, belum kena. Ada gangguan angin sedikit di sana. Oke. Akhirnya. Oke teman-teman, ini udah lulus tes akurasi. Sekarang kita coba tes berapa 10 kali tembakan dicoba mas. Berapa nanti kurangnya. Nah ini anginnya. Bentar. Biar jernih dulu. Bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kapasitas angin di 2300. Nah ini sekarang kita coba 10 kali tembakan berapa PSI nanti sisanya. Nah, oke, coba mas. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10 tembakan sisanya di 2200. Wah, setelan power irit sekali ini ya teman-teman. Oke, ini setelannya di irit. Nah, mantap sekali. Nah, ini bisa berapa kali tembak kalau setelan power irit ini sampai jarak 50 meter lebih ini. Jadi kalau sampai
2000 PSI bisa menghasilkan sampai sekitar ya 50 lebih. Nah, mantap sekali, ini irit sekali, 40 sampai 50 kali lebih. Nah, soalnya ini 2300 berkurangnya cuma 1 strip saja untuk 10 kali tembakan. Mantap sekali. Oke, nanti kita hitungkan, ada tulisannya di bawah. Mantap. Terima kasih. Oke ya teman-teman, kalian udah lihat sendiri tes akurasi dan juga berapa kali tembakan kita nembak tadi udah kita jelaskan juga di video tadi. Mantap sekali. Nah, tadi kalian udah lihat sendiri jaraknya akurasi kurang lebih 50 meter lebih. Mantap sekali. Oke, ini dia unit senapan angin yang kita rekomendasikan kelas semi CNC, tapi larasnya bukan laras sembarangan. Nah, ini larasnya teman-teman menggunakan laras Yumaja, bahannya dari bahan baja seamless OD13 alur 12 panjang 60 cm. Mantap sekali. Kaliber 4,5 mm ya. Mantap sekali. Peluru yang cocok pakai peluru Hercules. Di kalian kalau udah cocoknya Hercules, Hercules terus ya teman-teman. Jangan digonta-ganti pakai peluru yang lain, nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadi ngacak. Soalnya laras itu gak sembarangan peluru bisa masuk seperti itu. Nah, ini larasnya pun juga ada garansi dari Safe Shooter. Garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap sekali. Nah, di luar laras ini juga udah dilapisi dengan serobong ya teman-teman. Serobongnya ini serobong OD22, bahannya dari kayak aluminium. Nah, ini jadi awet sekali. Nah, ini juga udah ada variasi bolong-bolongnya. Mantap sekali. Tapi ini larasnya pakai laras Yumaja. Mantap sekali. Jadi kalian udah lihat sendiri tes akurasi dari Yumaja itu bagaimana. Pokoknya mantap sekali, beli di Safe Shooter, akurasi harga mati. Meskipun kalian senapannya murah harganya, tapi kita tes dulu jarak jauhnya, wah pasti mantap seperti itu. Oke, untuk sekarang kita ke tabungnya ya teman-teman. Tabungnya ini udah ada grafiran Yumaja, tapi untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc, kapasitas angin 2700-2800 PSI, bisa menghasilkan berapa kali tembak. Tadi kita udah lihat sendiri ya videonya, 10 kali tembak berapa strip kurangnya seperti itu. Nah, ini tabungnya juga ada garansi tabung, kalau ada kebocoran atau yang lain-lain garansinya sampai 2 bulan. Tapi kalau udah ada kesalahan dari kalian sendiri lebih dari 2 bulan, nanti kalian dapat servis dari sini juga bisa, tapi bayar sendiri seperti itu ya teman-teman kalau udah lebih dari 2 bulan. Mantap sekali. Nah, untuk biar awet tabungnya teman-teman diisi sesuai dengan kapasitasnya ya teman-teman, 2700-2800 PSI, jangan lebih dari itu. Nanti seal yang ada di sini nih loh teman-teman, jangan sering robek, soalnya kapasitas memang nyampenya 2700-2800 PSI, bisa sampai 3000, tapi kekuatan tabung kalian yang nanti awetnya gak lama seperti itu. Oke, tabungnya pakai tabung 500 cc, mantap sekali. Untuk pengisian angin teman-teman, pengisian angin udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali. Manometer ada di sebelah kiri, di sebelah kiri chamber. Nah, mantap sekali. Jadi kalau kalian pengen pesen regul bisa. Nah, nanti regulnya jadi manonya ada 2 seperti itu. Mantap sekali. Oke, untuk chambernya ya teman-teman, ini chambernya menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC, daleman Dural atau baja. Mantap sekali. Nah, ini pembuatan semi CNC, bahannya dari Dural seri 6, soalnya dalamnya mudah dibentuk kalau pakai alat manual seperti itu. Kalau pakai Dural seri 7 susah sekali kalau dibentuk pakai alat manual untuk dalemannya, soalnya Dural seri 7 itu keras sekali. Kalau Dural seri 6 itu memang dianya agak empuk seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk triggernya dia udah menggunakan trigger match. Nah, ini modelnya model Yumaja sendiri. Mantap sekali untuk Predator Yumaja sendiri. Mantap. Oke, untuk tarikannya ya teman-teman, tarikannya menggunakan tarikan seat lever biar kita mudah untuk saat menariknya. Nah, seperti ini. Mantap sekali. Oke, untuk
safety trigger dia udah ada di chamber, mantap sekali. Kalau diarahkan ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang ya normal lagi. Nah ini untuk cancel kokang pun juga udah ada, letaknya di sebelah kiri saja ya, nggak bisa kanan dan juga kiri. Nah bisanya di kiri saja. Oke, untuk setelan power udah ada di luar setelan powernya, dan kalau pengen powerful tinggal diputar ke kanan, kalau pengen buat slow-slow saja tinggal diputar saja ke arah kiri. Mantap sekali. Untuk popernya dia menggunakan popper GTR maju mundur. Nah, popper GTR segitiga ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk hand gripnya kita menggunakan hand grip orisinil karet, mantap sekali. Jadi empuk, kuat, tahan lama, mantap sekali. Oke, so di bawah senapannya juga udah ada pegangannya, ini terbuat dari atom tapi atomnya yang bagus, ini mantap sekali, jadi kuat sekali, gak mudah pecah, mantap. Untuk di bawahnya juga udah ada rel untuk pemasangan bipod. Nah ini bipodnya ada di bawah sini, mantap sekali. Untuk rel atas ini menggunakan rel ukuran 11 atau 12 ya teman-teman, di semua tele bisa masuk kecuali yang rel PKT ini, soalnya kalau PKT ini itu memang agak ribet ya untuk pemasangan rel PKT ini, soalnya saya juga mengeluh kalau pakai rel PKT ini itu memang agak ribet untuk bongkar pasangnya, itu ya ribet seperti itu. Memang enaknya pakai rel 11 atau 12 ini, mantap sekali. Nah ini bobotnya juga agak enteng ini ya teman-teman, ini udah terpasang tele, ini beratnya sekitar 3,7 kg, mantap sekali. Nah ini mantap banget. Nah ini juga kelas enteng sekali, meskipun semi CNC. Kalau semi CNC biasanya identik dengan berat, tapi ini pembuatan bahan dural seri 6, jadi memang agak enteng. Nah, apalagi kalau udah ditambah teleskop, kalau yang full-full CNC memang agak enteng banget ya, menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana, entah, gak tahu. Nah, tapi enaknya memang kalau kelas full CNC itu memang agak enteng. Oke, nah ini dia senapan angin bocap Predator Yumeja, mantap sekali, ini modelnya ganteng sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya. Harganya promo bulan Juni sekarang dibanderol dengan harga 4.500.000, bayar di tempat alias COD pun bisa, tanpa DP bisa, di DP juga lebih bagus biar kita tambah percaya DP-nya, kita agak menekankan DP seikhlasnya juga seperti itu. Oke, sekarang kita lihat stok apa saja ya, ya ready di senapan angin bocap Predator Yumeja ya teman-teman, biar kalian tahu stoknya masih berapa dan juga warnanya apa saja seperti itu. Oke, saya perlihatkan dulu. Oke teman-teman, ini dia unitnya, tinggal 5 unit yang warna variasi kuning hitam tinggal 1, nah, yang warna biru hitam tinggal 1 unit juga, yang warna merah variasi hitam tinggal 3 unit. Jadi kalian pilih yang mana, kalau yang pengen cepet-cepet, pengen yang warna kuning sama hitam cepetan langsung aja di order, yang pengen biru hitam cepetan langsung di order, soalnya warnanya tinggal 1 dan 1 juga, mantap sekali. Yang merah hitam masih 3 unit, jadi kalian tentukan pilihanmu dari sekarang sebelum diambil oleh teman-teman yang lain. Ya, teman-teman, tadi kalian udah lihat sendiri tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Yumeja, dan kalian juga udah lihat sendiri orderan yang ada di CVS Outdoor, ada 10 unit lebih yang kita kirim hari ini, mantap sekali. Dan rata-rata ini bayarnya COD, bayar di tempat, mantap sekali. Oke, pokoknya jangan lupa ikutin keseruan giveaway yang akan diundi bulan depan, tadi saya udah jelaskan di depan ya teman-teman untuk penjelasan giveaway-nya. Pokoknya ikutin keseruannya, jangan sampai ketinggalan untuk undiannya seperti itu. Oke, harganya udah jelas, tes akurasi juga udah jelas dari unit senapan angin bocah Predator Yumeja. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, mantap sekali. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor.